Anjing. Oke teman-teman, selamat datang di Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu showcase addon Kamen Rider Geo. Oke, di sini kita bakalan cobain Kamen Rider Geo, ya kan. Dan ini ada versi terbaru juga. Ini kalau nggak salah 1 bulan yang lalu ya. Nah, memang sih agak telat untuk reviewnya, teman. Kita coba aja review ya kan, karena ini udah versi terbaru dan juga ini adalah yang paling update 1 bulan yang lalu. Jadi kita langsung coba aja ya, bentar. Oh, agak gimana ya. Nah, oke, okay. Langsung aja kita cek dulu. Di sini kita ke setting. Kalian cek aja di behavior atau dasar effect-nya itu. Nama pembuatnya itu adalah, biar kita nggak salah. Oh, saya sih. Nah, ini dia. Nama pembuatnya itu adalah Terra Digit ya. Ini adalah Kamen Rider Geo. Addon ini bisa digunakan di versi 1.20 ke atas. Jika kalian ingin showcase, gunakan link yang telah disediakan. Oke, mantap, nanti kita bakal linknya ya. Oke, kita ke resume lagi. Terus kita langsung aja coba review Kamen Rider Geo nya Nah, di sini kalian cek dulu. Oke, tidak ada. Di sini weapon, armor, sword nggak ada juga. Berarti kita di sini langsung aja. Nah, ini dia teman-teman. Di sini kalian ada Jiku Driver dan juga ada Oma Geo Driver ya. Kita ambil aja yang ini dulu. Nah, di sini untuk berubah jadi Geo, kita ambil dulu Geo-nya. Geo Red Watch-nya. Nah, di sini juga ada Geo 2, teman-teman. Nah, terusnya juga ada MPT. Terus juga ada Geo Red Watch. Ini yang Oma Geo kayaknya ya. Terus ada lagi. Ini ada Geo Red Watch juga sama. Gak tau nih apa bedanya. Ini sama yang ini. Kita coba aja ya. Oke. Pertama kita pasang dulu. Oke, Geo Driver ini coba kita ini bisa nggak digunakan? Ini nggak bisa ya. Kalau ini kita coba, nah ini bisa ya, teman. Oke, Geo Wallet, wah mantap teman, animasinya keren banget kan? Wishy Rider Time, Geo, wah keren teman. Tapi aku nggak tahu ini gunanya gimana nih. Yang ini nih aku nggak tahu nih apakah bisa digunakan atau enggak. Ini nggak bisa digunakan ya. Oke, di sini kita ada U-transformnya kok jadi malah punya gaze ya. Jadi kita punya Jikan Great. Jikan Great-nya keren banget kiri. Ini bisa nembak berarti. Mantap. Keren. Dan juga punya Jikan Great Ken. Kalau kita ke kanan nggak ada. Kalau dia nyerang set ada suaranya. Wow, jadi berubah set. Oke. Ini harapan pistol gitu. Ini weaponnya. Wow, mantep. Ini ada Yun Transformnya. Dulu biasa, tapi ini nggak bisa digunakan, teman. Ini resultnya nggak bisa ya. Oke, nggak tahu juga kenapa. Oke, kita coba lagi pasang. Kita pasang yang Geo 2. Kita langsung coba. Kita klik kanan. Geo 2 set. Nah, dia bakal 2, teman. Nah, kayak gini kan. Nah. Set. Woi, keren, teman-teman. Geo-nya 2. Wih. Rider Time. Rider Geo. Wih, lihat keren kan? Keren banget, teman. Ini juga punya Jikan Giret. Sama ya, piu. Tapi ini enggak ada efek apinya. Ini ada weapon juga, set. Wah keren. Wih mantep kan. Oke, ini yang 2. Sekarang yang itu mana ya? Yang jadi mana ya? Dia biar jadi gede gitu loh. Aku lupa. Mana ya teman? Jadi Grand Geo itu mana ya? Grand Geo.
Grand Geo. Oh, aku nggak ada lihat sini ada Grand Geo. Oh iya, Grand Geo. Nah, teman, kita bakal coba ini Grand Geo-nya bisa nggak? Nggak bisa. Berarti kita harus lepas dulu, lalu kita pasang Grand Geo-nya. Nah, Grand Geo ini, kalau nggak salah, kita pasang di sini kah? Nah, baru kita pasang Geo-nya di sini, teman-teman. Nanti dia bakal jadi Grand Geo. Nah, ini dia. Wow, Grand Geo, lihat teman. Wow, keren kan? Wih, mantep. Wih, keren, mantep teman-teman. Wih, kayak kan, best man, build. Wih, keren banget teman-teman. Wih, keren Geo. Neng Geo. Oh, keren banget teman-teman. Grand Geo. Kekuatan dari 20 Kamen Rider digabung jadi satu, keren banget. Ini ada Summoning Legend Rider, Time Manipulation. Di sini ada dua, Time Continue dan juga Time Stop. Time Stop ini buat nggak bisa gerak, terus dilanjutin lagi. Terusnya juga Jiken Gear yang sama. Oke, ini juga punya Jiretkin. Ini juga ada Summon Legend Rider. Di sini ada Predecessor Rider. Oke, ini ada Kuga. Keren. Terus juga ada kita bisa nge-summon dari periodenya ya. Sini banyak banget teman-teman yang bisa kalian summon ya dari periodenya. Terus juga ada Agito, ada Ryuki, terus ada Pais, ada juga bisa manggil Diket kita. Kita juga bisa manggil Diket teman-teman ya, coba ya. 1, 2, 3. Nah, kita juga bisa manggil Diket kan? Oke. Dan di sini tadi ganti remove Legend Rider udah lepasin semua. Di sini ada Legend Rider, kalian bisa pilih 3 generasi yang ter-up-ter Rider dan juga ada remove. Oke, ini remove ya. Berarti ini juga ada yang prediction dan juga 3-up-ter. Nah, 3-up-ter ini adalah Kamen Rider yang seperti Oz, Double, Force dan juga yang lainnya ya. Dan kita juga bisa manggil Geo, teman. Ini dia Double. Oke, mantap. Terus kita coba lepas lagi dulu. Oke, kita bakal berubah dulu. Nah, oke. Di sini untuk lepasnya kalau nggak salah kan tinggal bentar ya. Kalau 3 jongkok terus pukul kalian bakal lepas drivernya. Terus kita coba yang Oma Geo lagi. Oma Geo itu pakai ini nih. Oke, kita coba lepas dulu ini. Lepas dulu. Oke. Nah, kita pasang dulu. Oke. Baru ini Geo. Oh iya, bentar. Ini terus nih kah? Gimana? Aku lupa nih buat pakai Geo-nya. Geo Red Watch. Oh, my Geo itu pakai apa ya, teman? Aku lupa. Kita coba cek Oma Geo. Oma, oke, cuma satu. Berarti kita perlu Geo satu sini kah? Bukan. Masa Grand Geo? Oh, mungkin ini kah? Coba. Gak bisa teman-teman. Aku lupa. Ini ya Grand Geo. Aku lupa teman. Gimana caranya? Bentar ya. Oh iya teman, ini kayaknya udah nggak pakai ya, tinggal kalian jongkok aja tuh, kalian pukul gitu kayak, nah itu, nah kan beneran dia langsung kayak gini teman. Kalau Oma Geo ya nggak ada rewardnya ya, nggak ada rewardnya. Oke, ini dia. Oke, Shinotoki. Wow, ini dia Oma Geo teman-teman. Oma Geo. Dan ketika kita berubah jadi Oma Geo, kita mendapatkan banyak item ya. Wow, lihat
dari jika giretnya. Oke, bentar kita cerahin dulu. Nah dia boom. Oke, terus juga ada refresh. Oke, ini juga ada punch, bisa mukul ya ta. Oke, ini ada time manipulation, enemy manipulation juga ada, disintegrasi. Oh keren, ada Rinto Herbs Kuga. Oh ada Kuga ternyata. Ada Bloody Rose Kiva. Oke, Bloody Rose. Terus ada juga banyak banget teman. Team Inflation. Oke, aku bakal taruhnya aja dulu. Ini juga ini Yuki, ada ternyata Yuki. Nah di sini juga ada Drag Raider. Wow, mantep, ada Ryuki juga, ada Earth Blade, oke, ada Cyclone Double, terus juga ada Ken juga sama, dan juga Summoning Legend Rider sama, ada tiga juga, ada yang After, ada Osh, nah itu Osh, oke, itu adalah yang Raider baru ya, oke, itu udah teman. Ya seperti itu ya teman, aku agak bingung gimana cara lepasin ininya, lepasin malah berubah ya, gimana cara lepasinnya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin video sampai sini dulu, terima kasih menonton, sampai jumpa di next video-nya. Oke, sampai jumpa, bye bye.